Topik kali ini adalah magic essence. Kebetulan kali ini gue punya satu magic essence, darkness, dan senjata backgroundnya coklat, apa nih kita mau nyebutnya, mungkin legendary gitu ya. Dia udah punya 3 magic status gitulah, electrical resistant, thunderbolt, dan focus. Fungsinya magic essence ini adalah untuk bikin ini status seperti ini, tambahan status seperti ini. Kalau kita pakai di pedang ini, di sword minus 1 gue ini akan ada sesuatu, entah apa, tambahan seperti tadi di sini juga. Tapi kan ini polos dan minus 1, gue rugi dong kalau pakai di situ ya. Ini juga minus 1. Kadang-kadang ada equip yang warnanya biru backgroundnya, itu sebut aja equip rare ya. Kalau di sana status seperti ini maksimal 2. Jadi kalau misalnya kita pakai magic essence, ada satu skill yang akan hilang karena kita masukin magic essence-nya. Nah, kalau di rare kita masukin kayak gini, kira-kira akan nambah atau ketiban? Kalau hilang itu yang sebelumnya ada, ketiban sama skill baru. Ini kita lihat ya, ada thunderbolt, electrical resistance, sama focus. Apa jadinya kalau gue pakein magic essence ke yang legendary, ke Mjolnir plus 2 gue ini? Coba kita tes, berubah atau nambah? Dapat feeble, nambah ternyata feeble. Begitu di equip, karakter kena dark curse dan dark damage. Begitu dilepas, jadi sekarang gue kena kutukan. Kalau gue lepas, coba ya, darah gue, perhatiin tuh garis darah gue segitu. Gue lepas, wow, darah gue tinggal setengah, turun banyak banget. Kalau gue equip, kena kutuk dark curse, damage receive from dark spirit 50 AP, 50 action point, 5 kali jalan lah kira-kira. Problemnya adalah dengan bikin video ini gue buang-buang darah gue setengah. Oke, sekian videonya, thank you.